Komisi Korki ini punya banyak sekali energi yang harus dikeluarkan guys setiap hari. Dan ini mulai aku latih untuk tanpa list ya jalannya. Kenapa aku berani? Karena aku coba lihat dia itu punya karakter yang bisa dilatih untuk mengikuti kita ketika listnya dilepas. Nah ini aku coba untuk panggil dia sambil bawa Michi dan ternyata Bomi ngikutin aku guys dari belakang. Lucu banget ya. Tapi di sini aku tetap tenang karena kalau misalkan aku terlalu bersemangat Bomi bisa lari sampai jauh banget lah. Pokoknya aku cuma takut dia nyebur ke danau aja. Terus aku inget-ingetin dulu ya waktu masih pendek masih kecil itu dia nggak bisa loh lompat setinggi itu. Tapi sekarang sudah bisa dan berani naik turun sendiri. Astaga Bomi, lihat nih. Bomi itu selalu ngikutin Michi kemana-mana guys, lihat nih ya. Terus Bomi yang jauh aku coba panggil dan ternyata dia